Kembali lagi Lores LP. Siang hari ini kita mau coba kasih sayur ya, sayur baru, selada air. Nah ini reaksi para bocil kalau udah ngelihat sayuran, mereka langsung auto bingung. Coba ya kita cek ya, gimana reaksi mereka. Langsung pada bingung tuh. Langsung pada bingung kalau lihat sayuran, pokoknya mereka langsung bingung. Mau feeding nggak, mau freehand feeding nggak mereka. Langsung pada bingung pokoknya kalau lihat sayuran, langsung pada bingung. Langsung pada naik semua, udah mau ya. Coba ya kita masukin aja terus kita lihat reaksi mereka. Jadi kita kasih sayur. Ini selada air, aku coba selada air hari ini. Ada juga kangkung buat besok. Yuk kita langsung masukin aja. Ada yang mau dimakan gak? Yang berani makan nggak? Hey, parrot, parrot no. Duit. Anda penasaran, semua pada bingung kalau lihat sayur. Tapi favorit mereka tetap kangkung sih. Ini nggak tahu suka apa nggak, tapi beberapa udah pernah makan selada air. Jadi sayur gini fresh ya, aku langsung beli dari tukang sayur, langsung aku kasihin ke mereka. Peret, peret. Dikuasai sama peret ya ini yang. Ini nakal si peret ini. Peret, peret, hey. Ayo, ayo. Hei, 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 aku habis kecemplung kolam. Eagle, ini supaya mereka nggak berantem, kita langsung dropin di bawah aja. Nah, lihat reaksi mereka, langsung pada turun, langsung berlepetan turun, balapan langsung. Eagle, eagle kok berantem gitu. 30 ya guys, kurang lebih di kandang ini 30 bocil kayak gini. Langsung ribut semua. Ternyata selada air juga mau ya. Kalau ini aku kurang tahu manfaatnya, nanti aku cari tahu dulu, aku Google. Tapi ternyata mereka juga doyan. Jadi selada air bisa jadi alternatif buat pengganti kangkung. Hey, Tino. Ngapain yang itu bebe itu? Thank you.
keren ternyata mereka ya. Luti turun Luti, makan. Hei, Blue, ayo. Nah, kali ini. Ada yang gak mau makan juga. Cuman sembunyi. Oh, ini dibawa ke rumah ini kayaknya sama Tino. Tuh, masukin rumahnya. Moka nggak mau makan nih, Moka? Moka! Nggak mau makan? Moka! Nggak mau makan Mokanya. Ini makan di rumah si Tino ya. Luti makan. Luti, ayo Luti. Luti. Luti si Lutino mata merah. Jadi Lutino kita ada dua, namanya satu Luti mata merah, satu Tino yang mata hitam. Bapak ke rumahnya juga. Dimakan di dalam rumah ya. Banyak yang gitu. Jadi itu dulu video kita kali ini. Keseruan mereka kalau dikasih sayur. Dan hari ini kita cobain selada air. Ternyata approve, mereka juga suka. Mereka doyan juga. Okay, thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, subscribe and share bagian video ini ke seluruh pecinta lovers Nusantara. See you on next video. Thank you for watching. Bye.